guys, karena hari ini gue telat pulang, telat check in, jadi gue jalan-jalan di sini dulu bersama Febrian dan dia punya abang. Hai. Halo. Halo. Enggak ada, hanya foto-foto. Hai semuanya. Halo. Woi, 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 woi. Guys, kami sekarang lagi di booth persiapan untuk acara Pesta Wira Melayu. Itu booth kami di belakang. Banyak barang-barang yang kami jual di booth. Bukan jual sih, untuk pameran. Tapi kalau ada mau beli, silakan. Guys, sekarang aku mau jaga booth. Kalau jaga booth itu harus pakai tanjak. Sekarang saya lagi di Merlion. Panas banget sih. Panas, panas. Kita sekarang sudah di Explanate. Itu bangunan dua buah, itu satu kayak durian tapi namanya Explanate. Panas. Hello, kita lagi di Orchard in Singapore. Guys, sekarang aku lagi di Mount Faber. Kalau di Singapura itu, kalau mau melihat sunset itu kita nggak bisa di kota-kotanya karena mataharinya itu terlindung oleh bangunan-bangunan tinggi. Nah, kalau untuk melihat sunset itu di Gunung Faber atau Mount Faber seperti ini. Mount Faber ini sih apa, kayak bukit gitu ya, agak tinggi. Jadi kita kalau ke Mount Faber ini kita harus jalan kaki, nggak bisa bawa mobil. Mobilnya parkir di ujung jauh sana. Hai guys, gue sekarang lagi di Sentosa. Di Sentosa ini kita bisa melihat pantai, melihat dan segala macam lah. Tuh, lihat pemandangannya, keren dan pokoknya. Guys, kalian mau lihat nggak kapal yang di dalam film Batman? Disinilah mereka mengambil scenes-nya. Tuh, lihat pemandangan di belakang. Ternyata kalau malam di sini itu lebih cantik kalau siang daripada siang.
Sekarang kita lagi di mana? Lagi di Raffles Institution. Yes. Di Singapura. Raffles Institution ini tempatnya besar banget dan bangunannya klasik karena mungkin udah lama. Kalau untuk masuk ke Raffles Institution ini kita harus mendapatkan ini dulu. Kita serahin ID card kita ke security dan kita akan mendapat pas untuk masuk ke sini. Institution Raffles ini banyak patung-patung apa ya, peninggalan zaman dulu atau apa itu, banyak sih patung sini. Oke, selain itu ada juga Raffles Archives and Museum. Oke, mari kita masuk ke dalam. Sini aku ada ketemu baju zaman dulu. Itu kalau kita lihat bajunya itu, coba lihat jahitannya. Kayak jahit tangan gitu ya. Nah, ternyata ini adalah baju rugby jersey donated by Dr. Chan Peng Moon, rugby fans captain. Itu tahun 1966, udah lama juga ya. So guys, sekarang aku lagi berada di National Museum of Singapore.